Halo semuanya, hormat, gerak. Ya, ketemu lagi sama gue di channel gue, Pak Blom. Nah, lu lihat kan karakter gue tuh ganteng banget ya nggak? Ya nggak? Ganteng banget dong. Iya, gue udah lama nggak nge-record, nggak bikin video lagi. Ada something like puting kalau kata si Wanti ya. Nggak tahu maksudnya apaan. Tapi katanya si Wanti gitu. Ini sebenarnya gue udah telat gitu. Ada updatean mobil terbaru, namanya Pegasi Torero. Gue belum beli. Kalau biasanya gue pakai Rockstar Editor, sekarang mah nggak usah, kita beli aja. Tapi harganya berapa? Lihat dulu. Mobilnya jelek apa bagus? Mobilnya jelek. 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 Loh. Wagner? Kok ada Wagner? Mau beli coba nomor baru ya? Kapan sih rilisnya? Nggak tahu gue. Torero apa Wagner ya yang baru? Baru lagi baru ah. Kalau Torero harganya 1 juta. The Bauje Wagner 1.500.000 coba. Gue lihat, gue cek dulu. Eh salah. Udah punya belum? Kelamaan nggak online ini deh yang gini. Biasanya sih gue udah punya gitu. Mobil baru. Wagner nggak ada. 1, 2, 3 nggak ada. Nggak ada. Informasinya nggak ada. Awit. Softing nggak ada juga. Softing nggak ada juga. Reaper GP1 Bukana Road Knight Itali Osiris Rusten LG enggak ada. Udah punya ternyata partner. Berarti kita beli yang Pegasi Torero. Ngomong harganya cuma 1 juta dan duit gue cukup kalau buat beli ini. Kita beli langsung kita upgrade. Warna apa yang enaknya? Biru aja deh. Biru. Sini oh nggak bisa dua oke okay. No di pojok kanan ada si Sen Won Sakur yang message, pasti message nya aneh-aneh. Nggak gue buka. Nggak antar aja dibuka maksudnya gitu kan. Ini ada request ke rumah masuk juga sambil nungguin kita asep-asepin ya. Kru request dah kok nggak ada tadi padahal ada. Duh, loadingnya lama kemarin itu Indihome sempet down itu apa namanya koneksinya jadi hari apa kemarin ya malam minggu. Aduh, kru kita udah 782 member, semakin banyak. Oke. Mana mobil gue belum datang. Lama. Kita nungguin sambil ngapain enaknya? Ngajar orang kali ya. Woi, Om. Mandek. Minggir. Imbangannya tak pentung dasmu. Gila apa ini namanya? Ini nggak tahu ya.
kalau di asli sih kayak Mustang ya. Mustang. Mustang. You took my red, you'll be on a slab soon. Motherfucker. Ya, gue dibonti nih bakalan kalau udah dapat message kayak gitu. Nah, kan baru juga ngomong gue. Udah dibonti 1000. 1000, 1000 dolar. Your new blue Torero is no confirmed being delivered to your office garage. Motormu wis teko di garasi. Alias mobilmu udah dateng gitu kan. Dipanggil aja. Mekanik aja. Kita upgrade langsung. Live, upgrade-nya live. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. Kok live sih? Istilahnya kan. I'll get there as soon as I can. Lama. Woi, babu. Ambilin mobil gue gitu kan. Mas sombong kan gitu jadi. Udah datang. Oke, ini bentukannya, modelnya, mukanya, tampangnya, ya, dapurannya kalau bahasa Jawa ya. Dapur ya, dapur. Rainya gitu kan. Raimu, rainya ya kan. Ini mobilnya modelnya kayak gini, klasik ya, mobil klasik. Kayak di GTA itu. VCT. City kali ya. Oh, ada Rubicon lewat loh. Wah, Rubicon. Wah, mau ditabrak gue. Kurang ajar. You moron. Nyolot dia. Kurang ajar loh. Nyolot. Masukin berantem. Astagfirullah. Ini lu bener-bener, ini mobil baru keluar dari dealer ya. Bener-bener emang. Bener ini mah. Bener kan? Eh, keluar lu. Eh, cewek lagi. Dah, enggak usah ngurusin yang ngono. Lecet kan jadinya baru keluar dari dealer. No, lecet no jadinya. Astagfirullah. Oke, kita langsung ke Los Santos Custom. Kita upgrade aja langsung. Masuk. Yang gue kalau nyetir gini amat sih. Baru aja libur sehari doang GTA-an. Sehari ya. Padahal udah lama gak main GTA. Aduh. Mau batuk gue. Belok kanan. Gak pakai sen, lampu sen gak pakai. Lampu sen Bon Sakur. Wih, banyak mobil Mustang di sini. Suaranya bagus, enak suaranya. Kita modifikasi. Spot klasik. Oke, armor. 50.000. Jadinya 1 juta lebih berapa itu 35.000 1 juta lah. Ntar aja lah totalannya. Mek, kok gini? Ya bagusan yang stok dong kan, ya nggak? Nah, stok aja. Mek, kok gini? Oh ya, ini ada ini ya, kayak mobil-mobil Indonesia ya nggak? Ada ininya, ini ya. Oke, boleh juga. Not bad. Sekeceng. Oh, ada topengnya. Gini aja deh, bagus. Di cover, cover plates. Rear panel, apaan nih? Deck muri, ya. Yeah, deck muri, bahasa Jawanya gitu. Bahasa Indonesia nggak ngerti gue. Ini gini ya, bagus. Fan panel bagus. Dah bagus. Engine-nya lagi diskon coy. Diskon engine-nya, upgrade-nya. Ya enggak. Murah jadinya. Ini covernya, mesinnya. Mana mesinnya? Di belakang loh mesinnya. Waduh. Ya enggak bagus, bagusan gini kan kelihatan kan mesinnya bagus. Exhaust tuh kenal fot.
Nah ini dong, bagus dong. Teleponnya satu, biar kayak di Indonesia. Kalau dua mah maruk namanya, alay. Karbon lagi, ya Allah, wow, ini spoiler, ya Allah, buat tebeng hujan om. Astagfirullah, mobil dikasih ginian, anjay, anjay. Ada lagi ya, spoiler di depan ya, yang kurang ajar kan. Ngeselin karbonnya ya, karbon. Klon. Oe, oe. Lagi-lagi. Oe. Asik. Lampu xenon dong, biar kayak itu. Ntar neonnya ntar dulu, kita spray dulu. Nah ini plat gue dari kemarin nih, loh kan nggak ada kan plat gue kan. Error platnya dari rosarnya. Chrome kali ya. Be mengkilap. Geblek. Kita kasih doff, doff, doff. Doff. Apa ya doff? Warna yang bagus doff. Ungu. Kuning udah punya, lime green udah punya. Warna yang enggak punya gitu loh kan. Ini warna apaan nih? Warnanya buki ya, kayak daki. Gak usah, metalik aja. Bingung gue mau warna apaan. Kasih apa ya? Do yellow jelek anjay. Ini aja deh, si green. Aduh, malah jelek. Ini gasoline green. Mantap gak? Mantap gak? Mantap gak? Mantap kali ya dikasih putih gitu kan? Atau chrome gitu kan? Nah ini aja. Persennya kita kasih aduh sayang sih lime green gue belum unlock. Jadi kurang 15 stun jam lagi baru unlock gue. Aduh, sayang banget. Ini kayaknya bright purple. Jadi ada ungu-ungunya gitu kan, bunglonnya. Ungu-ungu, ungu-ungu apa unyu-unyu, serah lu. Gak ada loh secondary color loh. Mau bilang color gue. Anjay. Ya dah, kita kasih neonnya sekarang. Kalau warna gasolin ini bagusnya dikasih neonnya aqua kayaknya. Elektrik ya. Ini nih mint green, mint. Enggak deh. Iya deh. Nah, kok kru sih? Min green dah, min green dah, dah. Spoiler, coba gue lihat, bem, bem, ini apaan? Kayak Tamiya anjing, bener, kayak Tamiya bener. Ini apaan? Astagfirullah. Rockstar nih aneh-aneh ngasih spoiler. Ah, elah. Aduh, Tamiya lah. Jadiin gak ya? Jadiin gak ya? Ya, aduh. Bener mobilnya kayak Tamiya jadinya. Bodoh amat lah. Tamiya, Tamiya dah. Dah. Udah yang nyupir orang tua ya gak? Ya gak? Nah. Ya gak? Yang nyupir orang tua. Kan? Cih. Jadi kalau di total nih, ntar aja dulu, ntar gue kelarinin dulu. Kasih aja di chrome kali ya. Enggak ini chromatic Z. Ini bagus nih guys. Cocok. Wheel color. Wish, 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 wish. Wish, wish, pink. Jangan. Gue gak suka sama warna pink. Gak suka banget warna pink. Lama ya, upgrade gini doang. Bener-bener. Putih aja kali ya. Fluorescent blue. Hijau. Putih kali bagus nih. Bener kan? Enggak. Apa hitam ya? Enggak deh, biarin aja standar.
tayarnya custom, tayar bulletproof, proof ya, bulletproof padahal ya, salah ngomong gue. Green. Windownya limo, biar kan mobil itu, nah kan gini kan, dari samping nggak kelihatan jeleknya kan orangnya yang nyupir, ya nggak. Jadi kalau biasanya nih orang-orang yang bawa mobil ginian, kalau di real life ini ya, gini, nah begitu keluar zong, udah orangnya jelek, ceweknya cantik banget, ya nggak, ya nggak. Pernah kan ngalamin gitu, ya nggak? Bener-bener. Buat yang ngerasa maafin ya, Pulung Gono emang suka gitu, bercandanya ya, maaf, bercanda. Oke, jadi ini tampilannya teman-teman. Kok malam sih, nggak siang? Nah, nih, jadinya kayak gini. Di lampu deh, set, mantap, jadinya kayak gini. Jangan lihat karakternya, kalau ngelihat karakter yang nyupirnya enak jadinya, enak. Kan biasanya gini, orang jelek bawanya mobil yang sport gitu kan, orangnya kayak kayak gini bawanya Lamborghini gitu kan, ya enggak. Ceweknya cantik, masih muda gitu kan, ceweknya pengeretan. Bercanda biasa. Kita tes drive. Beloknya agak susah nih. Gak enak banget belok. Slip gak enak. Suaranya kayak itu mobil-mobil klasik yang lainnya. Beloknya gak enak anjing. Bener-bener. Sumpah gak enak beloknya. Ya elah. Gitu aja di setan jam lagi. Astagfirullah. Mobilnya gak begitu bagus, plus belokannya nggak enak, cuman suaranya doang yang kayak itu, kayak anak racing banget ya. Padahal mobilnya pelan, sumpah pelan. Ini yang gue test drive sekali lagi. No, pelan banget. Pelan, sumpah ini pelan. Ini mah balapan sama becak juga kalah becaknya, ya nggak? Realistis. Oke, kalian udah lihat upgrade-nya kan gini. Jadi itu terserah kalian kalau mau beli, ya nggak? Yang mau beli buat koleksi di garasinya silakan. Yang buat nggak punya duit, buat yang nggak punya duit, mending jangan dibeli. Mobilnya udah nggak kenceng, tampilannya jelek, kayak orang yang nyupir ya nggak. Oh, belokannya nggak enak. Buat yang nggak punya duit gitu kan. Buat yang duitnya bejibun tuh gara-gara ngemot ya. Kebanyakan kan di GTA ngemot kan ya. Kalau nggak drop money. Padahal itu gue sendiri. Bongkar. Oke. Segini aja videonya. Gue ngomong panjang lebar. Jangan lupa di like videonya ya. Plus subscribe jika kalian baru mampir di channel gue. Pak Plung ya gak? Oke, hormat lagi sekali. Hormat gak? Just. Oke, gue Aji Pulung. I'm out.